Mau apa lagi? Seorang pengkhianat tidak berhak untuk mengatur apa yang saya bisa lakukan atau apa yang nggak bisa saya lakukan. Tapi seorang pengkhianat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ozi, Pak, di mana mereka? Mereka ada di lantai atas, Pak. Beserta pengkhianat itu. Kita ke sana sekarang. Mari, Pak. Kita makan dulu ya. Sama pasti lapar. Iya, Ma. Itu apa, Ma? Sana yuk. Itu foto box, sayang. Safa mau foto? Mau. Ya udah. Kita foto supaya kita punya kenang-kenangan ya, abis itu baru makan. Iya, Ma. Ya. Tapi harus senyum, gak boleh sedih-sedih lagi, ya. Iya, Ma. Syukurlah, Nuna dan Safa sudah baikan. Safa bahkan sudah menerima kalau orang tuanya berpisah. Ini sangat melegakan. Om Bas di sini aja. Om Bas jagain Non Safa sama mamanya Non Safa. Ya udah, Om Bas. Ya udah, Bas, aku foto dulu sebentar ya. Ayo. Ayo. Dia pasti datang untuk mengganggu keluargaku lagi. Aku tidak bisa membiarkan ini. Ada versi boot, dia 8 kali foto, dapetnya satu kanvas pengeditan aja, ya, Kak. Ini udah ada yang kosong, bisa langsung masuk aja. Oh iya, ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Silakan. Nanti gayanya harus yang lucu ya. Mama juga ya. Iya. Morgan. Mau apa lagi kamu kesini? Hah? Urusan kamu sama Nuna udah selesai semuanya. Mau apa lagi? Seorang pengkhianat tidak berhak untuk mengatur apa yang saya bisa lakukan atau apa yang nggak bisa saya lakukan. Tapi seorang pengkhianat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kamu pikir saya takut? Dengan kayak gitu saya takut. Pengkhianat nggak punya hak untuk mengatur apa yang bisa saya lakukan atau apa yang nggak bisa saya lakukan.
Kamu sudah menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang lelaki. Lalu saya gak berutang budi sama kamu. Karena kamu sudah berkali-kali menyelamatkan nyawa saya. Saya bilang bising kamu sekarang. Karena saya gak peduli sama kamu. Saya hanya peduli dengan Safa. Di, singkirin badannya. Nggak sampai kelihatan. Siapa? Nggak bakalan ada yang lihat lu di sini. Untung aja gue buru-buru. Kalau nggak, bakal gue habisin. Mama rapihin dulu rambutnya. Coba lihat wajahnya. Harus senyum ya. Gak boleh sedih lagi. Matanya sembab sedikit gak apa-apa. Safa mau pakai kacamata atau bando ini? Bando ini. Bando ini, mau pakein ya. Gayanya harus yang lucu. Bentar. Mama. Ya. Mama. Seram, Mama. Mama yang mana? Kacamata ini? Lucu gak? Ya. Ini ya? Love it. Ya. Gaya, satu, dua, ci. Kok bisa tiba-tiba ada asap? Asap dari mana ini? Mama, ini asap dari mana sih? Apa mesinnya rusak ya? Mama nggak tahu, sayang. Mungkin emang mesinnya rusak ya? Kita harus cepat keluar, sayang. Tapi asap ini tiba-tiba bikin aku ngantuk. Ada apa ini sebenarnya? Masa ngantuk? Mama juga ngantuk, nak. Kalau mama sakit. Ternyata biusnya cepat juga bereaksi. Mereka berdua udah pingsan.
Dimas, tugas kita udah selesai. Good. Jadi kita gak perlu nunggu lama-lama lagi. Ayo masuk. Aman-aman. Kayaknya mereka udah bener-bener pingsan. Yaudah kalau kayak gitu, kita angkat sekarang. Mana mereka? Pak. Mereka semua udah aman, Pak. Mereka berdua udah pingsan, Pak. Menghirup asap bius tadi. Masukkan mereka dalam mobil. Cepat. Siap, Pak. Sebenarnya saya nggak mau membawa kamu, Nol. Tapi saya tahu saat ini Safa nggak akan pernah mau pisah dengan kamu. Mau nggak mau saya harus membawa kalian ke tempat yang jauh dan aman. Gimana nih? Kurang ajar. Ya Allah. Luna. Safa. Bius. Luna, Safa.